Halo Sobat Kampus, sebagaimana yang telah diketahui oleh banyak orang, sekaligus menjadi rahasia umum, bulan September, bulan yang merupakan saksi bagi serangkaian peristiwa yang tragis, yang mengguncangkan tanah air, meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Kamis 7 September 2023, BMKBM Untirta menyelenggarakan diskusi publik yang dilangsungkan di Auditorium Gedung FEB Untirta Sendangsari. Adapun acara ini diinisiasi oleh Kementerian Kavosi BMKBM Untirta dengan mengangkat tema Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Korporasi. Dalam kegiatan diskusi publik ini turut menghadirkan tiga pembicara yang merupakan para ahli berkompeten dan tentunya memiliki pengetahuan mendalam terkait topik yang dibahas tersebut. Hak asasi yang semakin didiskriminasi dan dikriminalisasi, serta bahayanya demokrasi korporasi menjadi topik yang diangkat pada diskusi publik kali ini. Bagi sebagian orang, tidak ada yang indah di bulan September. September meninggalkan kenangan pahit yang begitu mendalam bagi mereka yang haknya dilanggar, bagi mereka yang keluarganya dihilangkan. Rentetan pelanggaran hak asasi manusia terus memenuhi kalender bulan September. Mirisnya, negara masih melenggangkan pelanggaran HAM yang terus menambah catatan hitam di bulan September. Bahkan, BMKBM Untirta sengaja mengangkat tema ini mengingat momentumnya sangat bertetapan dengan September kelam yang seringkali dikaitkan dengan berbagai tragedi pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam rentetan sejarah bangsa Indonesia. September kelam menjadi bulan peringatan atas banyaknya tragedi kemanusiaan yang terlupakan. Karena itu, melalui diadakannya acara diskusi publik dengan tema yang relevan tersebut merupakan wujud kesadaran BMKBM Untirta dalam memperingati September kelam hari ini. Harapan dari dilaksanakannya kegiatan ini ialah mahasiswa dapat membuka sekaligus memiliki pandangan yang baru terkait HAM dan demokrasi korporasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari lokasi diberlangsungkannya acara diskusi publik ini. Saya Rima Marlina beserta kru yang bertugas pamit undur diri.